Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelaken pekna ngaronjong sagemblengna kawijakan PSBB rekep di Jakarta, tapi di Jawa Barat kaasup lalawak bodebek bakal dirarapkan pola pembatasan sosial berskala mikro atau PSBM. Dina minggu ieu opat lalawak di Jawa Barat jadi zona merah, nyaeta kota Depok, Bogor, kota Bekasi, tur kota Cimahi. Satu tas rapat koordinasi gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun pihakna ngarojong kalawan gembleng kawijakan PSBB rekep di Jakarta. Tapi di Jawa Barat kaasup lalawak bodebek bakal dilarapkeun pola pembatasan sosial berskala mikro atau PSBM. Masih cek Ridwan Kamil, PSBM dirong sukses nalika kasus secapa, kucara ngelarapkan prak-prakan untuk wilayah din hambalan kelurahan. Kelurahan, tadi pagi jam 9 saya sudah merapatkan dengan kepala daerah di Bodebek, bukan-bukan demokrasi-demokrasi. Kesimpulan yang pertama, kita mendukung sepenuhnya kebijakan PSBB tetap di Jakarta dari Pak Anies. Dengan melakukan pola yang sama di wilayah-wilayah yang berdekatan dengan Jakarta dengan PSBB ketat, tapi dengan pola yang namanya PSBM, pembatasan sosial berskala mikro. Karena Bodebek ini ada wilayah yang ekonominya berhubungan dengan Jakarta, ada juga yang ekonominya sifatnya mandiri. Tentu perlakuan PSBB-nya adalah berbeda, sehingga kami menyimpulkan PSBB adalah metode yang paling pas untuk situasi perbedaan seperti ini. Dina minggu ieu opat lelewak di sakuliah Jawa Barat dicendekeun zona merah nyaeta Depok, Kota Bogor, Kota Bekasi jeung Kota Cimahi. Sajroning kitu jumlah pasien anu dirawat di rumah sakit di sakuliah Jawa Barat ngahontal 41%. Di Namprona, jumlah anu pangreana pernahna di Depok anu rarancangna bakal diungkulan ku cara nyorang koordinasi jeung lelewak sejena. Ridwan Kamil ngembohan deregat anu disanghareupan Jawa Barat ayeuna nyaeta jumlah pasien anu calageur di erong kaleket, kakara 51 tepi ka 53%. Ari jumlah pasien anu tilar dunia nitih 3,4%. Kukituna pihakna satekah pola neangan ubar sarta terapi anu merenah, sangkan pasien leuwih gancang cager. Budi Hartati, Bandung TV.